Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Saya Endang Suhandi dari Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kuartal Kota Bogor. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2024, Kuartal Kota Bogor, dalam hal ini Komisi Bina Muda dan Saka, telah melaksanakan rapat pleno kaitan dengan pembahasan hasil penilaian Pramuka Garuda dari golongan siaga, penggalang, dan penegak, juga pandega. Dan alhamdulillah semua kuartir ranting hadir dan bisa menyampaikan hasil dari penilaian Pramuka Garuda tersebut, yang pada hari ini juga diputuskan bahwa sebanyak 618 orang telah dinyatakan lulus, dan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan dan keputusan-keputusan bersama yang diambil dalam forum rapat pleno pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi informasi yang baik bagi anggota Pramuka Kuartal Kota Bogor pada khususnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Pramuka. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam capai tujuh semarak meriah ceria ber. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita. Jam capai tujuh semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu melangkah maju penuh semangat.